jadi kan Paul ini kan adalah makeup artistnya Maya Sitoro ya. Buat ceritanya nggak awal tuh gimana sih? Apakah karena kenal udah lama atau gimana pertemuannya? Ya memang sebenarnya pernah saya ceritakan bahwa dulu kita pernah berteman waktu dia umur 18 tahun. Oh jadi udah all Jogja. The way back banget ya? All the way, tapi lost in touch lama. Cukup lama sekali. Kemudian waktu inaugurasi itu kita ya tiba-tiba reuni lagi aja itu di Hawaii. Dia sempat panggil saya di Hawaii. Terus saya cuman ngomong aja, saya juga sekarang licensed cosmetologist. So dari situ teman lama ketemu lagi. Akhirnya dan ada sekitar 10-12 tim makeup artist. Nah, saya salah satunya, saya make upin kedapetan, jadi I was very blessed. Bisa ceritain gak sih gimana rasanya make upin keluarganya Presiden Obama gitu? Itu gimana pengalamannya? Ya, gimana ya? Kayak mimpi kan? Kayaknya mimpi kesempatan juga. Jarang banget. Cuman juga karena teman juga, jadi jadi kadang-kadang saya pikir, aduh, how do I have to act, you know, as a friend or as a client, jadi susah juga. Tapi ya akhirnya karena Maya dan keluarga dari Presiden Obama itu sangat down to earth. Terus waktu itu selama waktu itu sempat ini gak sih, mungkin ketemu sama, gak tahu apa ketemu Presiden Obama juga, sempat ketemu? Sempat bertemu, aduh, gimana tuh ceritanya? Karena memang itu ada salon itu kecil ya di Blair House. Nah di Blair, ya di sini ya. Sebelum mereka pindah ke White House, semua akan di White House. Nah, itu ada salon kecil. Jadinya kalau saya make upin Maya, ya Michelle juga ada di situ, anak-anak semua di situ, Malia, Sasha. Kemudian Obama sempat datang dan sempat ngobrol pakai bahasa Indonesia. Oh, Presiden Obama jadi masih bisa bahasa Indonesia ternyata. Masih. Oke, sekarang mundur lagi agak jauh lagi ke belakang ini. Awal ceritanya kok bisa terjun ke dunia makeup artist ini gimana sih? Saya memang punya banyak hobi ya, dasarnya juga seneng pecinta seni sih ya, jadi segala sesuatu yang kreatif saya selalu sukain. Jadi salah satunya memang makeup dan hair, dan waktu itu saya mendapatkan beasiswa di California untuk sekolah cosmetologist full beasiswa. Setelah dapat license itu terus gimana? Apa? Sebenarnya setelah dari license saya nggak langsung terjun ke salon, karena memang saya tuh nggak bisa konsen di satu kerjaan. Memang ada business partner yang lain untuk membuka gallery Indonesian. Art gallery. Untuk barang-barang antik, decoration, home decoration seperti itu. Okay. Kemudian kita buka gallery sendiri, Gecko namanya, hampir di East Valley dan di Castro. Itu sempat 4 tahun di situ. Oke banget. Terus tadi kan udah ngomongin soal pengalaman dari makeup artist juga punya art gallery. Terus katanya ada satu lagi nih yang berhubungan dengan art, katanya juga terlibat di film. Benar. Kecil lah, kecil. Itu gimana sih katanya film? Film Milk. Oh iya, film Milk. Yang dapat Oscar kemarin. Boleh ceritain nggak itu keterlibatannya gimana? Kecil, hanya jadi salah satu peran ekstra. Ternyata pemain film juga kok terus. Itu jadi salah satu tetangga Sean Penn yang memainkan Milk. Dan sebelum kontrak itu habis, agent saya sebenarnya dia langsung menawarin ada satu film lagi dengan Benjamin Bratt. Oh gitu. Jadi setelah ini akan ada film lagi. Ya? Itu udah, tapi belum filmnya belum kelar ya. Tapi itu judulnya Mission Street Rhapsody. Mission Street Rhapsody. Jadi populator Mission Street Rhapsody ditunggu film Paul selanjutnya. Kecil juga sih. Seru banget soalnya dengarnya. Kalau yang di Milk itu cerita gimana sih bisa terlibat itu, apa emang suka waktu juga? Itu secara nggak sengaja saya itu sebenarnya bertemu dengan seorang tokoh yang sebenarnya tokoh saksi hidup dari Harvey Milk. Dia seorang fotografer terkenal di San Francisco. Waktu saya datang ke San Francisco pertama kali tahun 96, itu ketemu di kafe gitu aja, jadi klik. Nah, sewaktu film ini akan dibuat, dia bilang, Cameron, saya pengen banget apa you get involved. Saya bilang sih, wah saya sih nggak full time di film nih, dan lagi film kan kadang-kadang jadwalnya kan susah banget, nggak tentu gitu.
akhirnya ya saya memang karena ada agent juga, jadi ngobrol dengan agent, kemudian saya disuruh audisi dan saya juga nggak expect lah ya. For 3 years, I worked on 3 of his political campaigns, including the victorious one when he was elected as one of the first openly gay elected officials in the world.